Weh, Bros Diamond, kita harus menangkap sapi gila itu. Itu adalah sapi zombie. Sapi itu kalau nyeruduk bisa membangkitkan virus zombie. Jadi kalau kamu mau ikut menangkap sapi itu, jangan sampai dikeseruduk ya. Nanti bisa bahaya, Bros. Oke? Oke. Ayo, ayo. Tapi Atok mau panggil Upin Ipin dulu ya. Kamu tunggu di sini dulu, Bros. Wow, Jan Ipin. Baru tadi mau ke lapangan. Apa itu? Ada slime tadi masuk rumah kita, Jan Ipin. Wah, tuh dalang datang, dalang. Pukul. Hati-hati, kok ada slime di ngeroyok rumah kita loh. Wah, hati saya nggak bawa senjata. Waduh, mana nih? Oh my god, dia nggak punya senjata dong. Woi, dah dong. Oh my god. Aduh. Ini kok nggak mati slime-nya? Waduh, nggak bisa dipukul, teman-teman. Oh, bisa ya? Wah, ini kita mau jalan-jalan. Tadi ada dalang. Tok. Dari mana, Tok? Ipin. Gawat. Di lapangan ada sapi zombie gila. Kita harus segera mengevakuasi sapi zombie itu. Kalau tidak, nanti warga desa Kampung Durian Runtuh bisa terkena virus zombie. Ipin, kita harus selamatkan kampung ini ya. Wah, jadi di lapangan ada zombie gila. Maksudnya sapi zombie gila. Oke, ayo Ipin. Kita bakalan coba basmi itu. Sapi zombie gila katanya, guys. Wah, itu ya. Wah, itu guys. Kepalanya. Hati-hati, Ipin. Hati-hati, Ipin. Oke, dia mau ngejar kita, Tok. Saya dikejar, Tok. Gimana ini, Tok? Oke. Gimana caranya ini membasmi sapi? Itu galak sekali, teman-teman, sapinya. Kita padahal jauh ya. Tapi dia tetap menyerang kita, bos. Oke. Dia mencari saya ini kayaknya ya. Oh iya, loh. Dia mencari saya, teman-teman. Hei. Sapinya mencari saya. Hati-hati. Kenapa saya dikejar dong sama sapinya? Oke, Tok Dalang lagi membuat kandang buat sapi gila ini. Wah, sapinya nyeruduk semua orang, guys. Hati-hati, Pin. Hati-hati, Pin. Pros. Wah, sudah dievakuasi, mantap ya. Ini dia, teman-teman. Sapinya, guys. Gila ini pasti ya. Oke, jangan dipukul, Pros. Ini sapi gila, teman-teman. Ini sapi gila. Dan kalau diseruduk, bisa gawat. Oke, kita bakalan coba keluarin deh, guys ya. Apakah dia bisa keluar? Bisa aja. Udah, diseruduk, guys. Tolong, diseruduk. Saya dikejar, wey. Kenapa saya dikejar sama sapi ini, dong? Oh my god, hati-hati. Woi, saya jadi sasaran ini. Sasaran empuk buat sapi, teman-teman. Kalau kita tidak mengabur. Hati-hati. Wah, saya bakalan coba di atas ini ya. Sapinya bisa naik. Sapinya bisa naik, dong. Gimana cerita ini, guys? Oh my god, hati-hati, pros. Tolong. Pros, hati-hati, pros. Kamu sekarang dikejar, pros. Tolong. Sapi gila. Tolong. Tunggu, pros. Aku bakalan bantu kamu, pros. Tolong. Sekarang saya malah dikejar. Tolong. Saya lagi dikejar. Oh my god. Tolong. Woi, sini kok sapi. Jangan pekat. Woi, jangan. Jangan cari Bros Diamond, sapi. Sapi, go. Sapi, go. Sini kok sapi. Ah, kan? Udah capek tuh sapi. Waduh, sapi itu makin tidak terkendali. Aku harus bikin kurungan yang lebih besar.
sini sapi. Oke oke, tutup. Yeay. Tolong. Waduh, Frost Diamond jadi korban lagi nih. Wih, tapi untungnya sapinya udah dapet. Wih, sapinya udah dapet, yeay. Wah, apa kok sapi gila? Sapi gila, sapi gila. Gila sapi. Wah, Frost Diamond sudah berapa kali diseruduk-seruduk sapi gila, teman-teman ya. Ini caranya ternyata kalau kita pukul dia, dia bakalan berbalik menyerang kita. Coba Ipin, kau pukul Ipin. Nah, kalau ada bunyi bel teng gitu, maka sapinya bakalan mencari orang yang mukul dia, guys. Oh, jadi seperti itu ya caranya, guys. Jadi kita sudah dapat sapi nih. Dan hari juga sudah mau pagi, guys. Jadi kan karena sapinya sudah terkurung, kita harus apain sekarang tuh? Wah, ini sih repot ya. Yaudah, Ato bakalan jaga sapi ini. Besok pagi kalian kesini lagi ya. Oke tuh. Oke lah ya. Ah, kita bakalan istirahat dulu, teman-teman. Ini sudah mau pagi. Ini subuh-subuh, teman-teman. Sapinya sudah kita dapat dan kita bakalan evakuasi besok, teman-teman.